Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya mulia pembawa acara, yang berhormat Anayuk bersama dengan tim barihan, yang dikasihi Tuk Imeh Khotik Bilal bersama dengan EJK Masjid, Tuk Nebe Kucuai Poroso, sekali dengan Oboto, Tuk Mene, cikgu-cikgu, ustaz-ustazah, pemuda-pemudi, ayah-ayah, ibu-ibu, adik-adik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana di malam ini Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi peluang kepada kita dapat sama-sama kita mengadakan satu majlis, iaitu satu majlis sambut puasa lah, kita kecek mudah-mudah. Jadi dengan gabungan, dengan kerjasama pihak pusat pentadbir, mungkin tanya umat bersama dengan ahli kampung, dan di sini kita sama-sama boleh menjayakan, boleh mengadakan satu acara ataupun satu program untuk benar-benar nak bui ahli kampung kita semua ni boleh mari dengar, boleh mari ambil maklumat-maklumat, boleh mari tahu sikit sebanyak. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawakan Islam kepada kita. Dengan ketambahan dan kesungguhan Nabi Muhammad lah, Islam ni boleh sampai kat Nusantara. Islam ni boleh sama-sama kita menikmati dengan mudah-mudah. Doa dan restu kepada para mujahid Islam, khususnya para-para mujahid Islam di tanah air kita, yang berusaha bersungguh siang malam demi nak menegakkan kebenaran Islam di bumi yang tercinta ini. Alhamdulillah. Jadi malam ni ni sebagai pertama kalilah saya ni. Kalau jalan kok luar tu biasalah. Jalan kok luar dua-dua belah ni biasa. Pukul satu, bukan ada pukul dua, duk lalu. Biasalah.
Dan dalam tengah ni tak biasa lalu. Dan jadi biasa tak biasa pun apabila dia mau jemput mari, kena mari. Pas apabila mari dah ni, dah sedap dengar tak sedap dengar pun kena dengar. Sebab mak jemput mari suruh kecek. Dah, pas demo hok mari pun mari nak dengar. Bukan mari nak makan roti. Dah, mari nak dengar. Dan mari nak dengar majlis lagu ni ni ayah ibu, kalau kita nawai tu wi betul, kita niat wi jadi kena molek, kita duduk dalam satu majlis agama. Kita ni dalam majlis rahmat daripada Allah SWT. Dalam 1,000, dalam 100 rahmat hak Tuhan turun tiap-tiap malam ni, iaitu 99 Tuhan turun kau kepada majlis, majlis de tazkirah, majlis ilmu. Khabik hak tak mari tu amat rugilah. Kita nak murih tak leh. Kita nak paksa tak leh hak ni. Dan sebab jadi milik, jadi pilihan kita masing-masing. Jadi kebetulan ni hari ni ni kalau tak silap duk dalam 3 dah sabar. Tak itu najuk dah. Berasa-berasa pun. Sebab demo tengok di jahat. Kemarin dulu ni nampak halu anak bulan. Dah. Ah ni. Jadi alhamdulillah lah. Bulan Rejab, bulan Sabar, bulan Ramadan, bulan lagu mana-mana ya tetap bubuh. Hak nak kita ni jangan bubuh. Dah. Bulan ni ya bubuh. Tahun ni bulan Rejab lagu lain, tahun hok lepas mari lagu lain, tahun hok depan ni pun lagu lain. Deh, tapi kita nak we tetap pendirian kita. Walau keadaan dunia ni tetap berubah, suasana dalam setahun demi setahun yo senantiasa dok berubah. Tapi kita nak we masyarakat kita ni, hati kita ni we kejak, we kemas. Jangan mudah terumbang ambik gelombang. Orang tua dulu ya kata jangan we jadi hati daun kayu. Nah. Jadi baik kalau kita tengok jodoh. Dek, kita tengok tema, kita tengok tajuk satu kerongkan ni. Saya tak biasa pergi kecek tu je lah ni. Hani ni. Tapi semua masyarakat kita, ia rasa benda ni benda halu. Dek, ni masalah sukapak, masalah kesihatan ni. Orang tak ada nak bicara mana. Orang tak ada nak kecek mana. Orang tak ada nak dorong mana. We rakyat, we orang Islam, orang-orang mana ni geti sungguh, memerhati sungguh, peduli sungguh, berkenaan dengan kesihatan. Kabik tu tak salah, orang tiga wilayah ni kena jadi penyakit kecil mani, darah tinggi ramah. Ayah ibu kenapa hemolek? Dek, kita duduk atas muka bumi ni. Ha boleh nak jaga kita, dan nak boleh menyelamat kita saja. Khabit saya rakyat di awal tadi nak we kita tetap berdiri ye. Tetap berdiri ye hak saya nak ni tetap dengan apa pengajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau 1400 tahun dah Nabi kita tinggal kita, tapi kita jangan bilangan, kena kejak cara hidup kita, terutamanya bak kesihatan. Sebab nikmat
Kalau mengikut ahli tasawuf, nikmat yang paling tinggi sekali iaitu nikmat sehat. Nikmat sehat. Ada 30 juta. Dan dalam bank. Kalau kita ada ICU, bomo kata tak boleh pergi berzerok. Nak makan sup tak boleh. Kuma air sejuk gitu. Lagu mana? Eh? Lagu mana kita rasa? Maknanya sehat dalam Islam ni nombor satu. Boleh buat belakang-belakang apabila kita sehat. Pas sehat ni Nabi kita bimbang. Nikmat yang Nabi kita bimbang ni dua perkara. Sehat tu wal faroi. Dua yang Nabi kita takut. Nikmat yang tu hewi ke umat dia ni dua. Sehat, patu masuk luwe. Kena tak kita belakang ni? Kena tak kita belakang? Permasalah di hari ni. Orang kita duduk jadi tak sihat, ayah ibu tahu ke tak? Lepas daripada perang dunia yang kedua, kita perhati lah. Lepas daripada perang dunia yang kedua, maka orang-orang Yahudi yang pisah buat satu gapo yang panggil PBB, bahasa-bahasa bersatu. Kita orang kampung ni kalau tak belajar kita tak gamak. Dek, patu yotok pula satu seksi, satu beru. Ni nak kerja tak sedap sebab demo duduk laisuk ni. Aku kena blok pula fake demo ni. Masalah besar ni. Dek, dalam PBB tu yotok satu seksi ni. Hak pula tu, peta dunia tu ada kayu TS pengat tukar tu. Hak pula duduk balok tu. Gambar eh? Eh, di kereta ambulan tu, kereta kupai tu yang ada loko tu nak yuk perek. Ah tu. Dia sakuk po bak kesehat tak ambil ular bak loko. Eh, dia sakuk tak ada sakuk po. Ni berartinya orang Yahudi dengan sengaja nak bunuh. Deh, orang-orang khususnya orang Islam. Ah, tu minta perhati boleh ya ibu ah. Dan orang Yahudi ni dia buat dua alat senjata sulit yang dia nak menjahannamkan. Dia nak bunuh orang Islam dengan tak nak kena bunuh alat. Saya pun kena. Ustaz Baba pun kena. Orang kampung pun kena. Kena habis. Ia tahu dah. Ayah ibu saya nak cerita. Ia nak pergi suruh kita masuk agama ia. Cerak orang Islam tak turut tak masuk. Ia nak paksa kita suruh semua tokong. Semua patung. Semua moga tu, moga tu, moga tu. Cerak orang Islam tak pergi semua. Lalu tu ya buat benda-benda we jadi kita ni keliru. Perak. Ya tak sewi kita ni lagu mana kasih kat Nabi Muhammad. Ia pisah promok darah-darah goye, darah-darah bola. Eh tu dah. Nak we anak-anak muda kita ni terlupa bahawa kebesaran Nabi Muhammad, kehebatan Muhammad. Dia buat Doraemon. Dia buat kartu Mickey Mouse. Anak kita jadi halu dalam no lagi mokpok pasal tak reti. Udah buka torotak. Ah ni kecek udah ni. Tak bisa royak sejarah Nabi kepada anak. Kita pun tak bisa royak, tak bisa cinta. Ha Mickey Mouse pun baik, ha Doraemon. Tapi anak kita nak gelih tu, tak 20 panjang. Akhir-akhir mari dalam kepala hati anak kita. Duk terasa kata Doraemon ni hebat lebih pada Muhammad.
Ya tengok Doraemon kata budak mesahar 2 tahunnya nak tahu apa. Boleh dia bagi kau tu kau ni naik kat langit boleh. Kucing dengan Mickey Mouse ni masuk dari lubang halu boleh. Anak kita ni pening. Tengok kucing halu. Jadi orang panggil salah buah anak kita. Akhir-akhir pergi kena. Tengok gambar ada Doraemon. Mi beli selalu jangok Doraemon. Mak bodoh. Mak pun bodoh. Beli mi kat anak. Tengok di situ. Biar guna kelimah bodoh. Mi serah sikit. Nampak pula you buat tu ketah. Tu ketah. Kita duk terasa kata benar ni bukan tok kong. Bukan patung. Beli pula seekor tu ketah nama Doraemon klik gibuh dalam mari. Anak kita bahasa kasih berdoa. Gi beli pula besar tu ketah klik main duk dakak. Harai tu. Bikabar ni. Tak masuk agama kapir tak apa. Tapi muwi kasih lebih daripada Muhammad. Jalur dah. Dia gini, ni kata kita, masyarakat kita lah ni. Mari orang, apa? Website, kiau-kiau tu, manuk kiau tu. Beli, make buh lemari. Tokong dah lah tu. Mukabar ni. Temu Spiderman, beli buh lemari. Temu patuh bola-bola orang mak saleh, orang kita nak kena apa. Beli buh lemari, gambar tak nak kecek dah. Okey-okey, anak kita terlupa kat Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad ni. Jok dihalu, siapa guerung, siapa besar, duk tengok katung demo tu. Pak anak kita amai-amai, ya ibu. Dia duk tengok hari-hari ni. Contoh katakanlah, duk tengok lakon. Duk tengok bola. Dek, siye male, hok muda-muda pula menjaga pukul 2, pukul 3. Tengok bola tu. Salah eh? Islam tak ada salah. Tapi kalau mugi tengok bola, siapa kamu tak bangun semaya subuh, mu tengok bola tu berdosa. Ni. Kenalah Ronaldo. Ronaldo bawa gunting rambut lagu tu pun anak muda. Gunting rambut lagu tu. Dek, Ronaldo pakai baju lagu mana? Anak kita pakai baju hari jemaah. Mari semaya jemaah pakai baju bola. Ni, masuk lepas lo benar ni. Tak masuk jadi agama Yahudi, Nasrani, tak apa. Tapi tikah lagu wisupa dengan aku. Man tasyabbaha bi kaumin fahuwa minhum. Sesiapa hidup menyerupai di segi tekoh laku, pakai ni, minum ni, pakai ye, seperti dengan kau mana? Anak cucu kita di hari ni ya, pakai baju supaya dengan siapa? Makan minum, lagak gaya supaya dengan siapa? Kalau masuk supaya dengan golongan tu, anak kita adalah golongan tu dah. Tak ada kata anak saya, anak siapa pun. Tak jadi Yahudi, tak apa. Tapi PA perangai, we support dengan Yahudi. Yahudi nak back to, ya. Ya mana merusakkan akhlak moral orang Islam kita. Ni orang Yahudi. Tu nak peling pakai hati rutu, tak ada kecek hadadah lagi. Tak ada kecek hal lagu tu, hal zina, hal gapodok lagi. Tak ada kena kecek benda mabuk lagi. Masuk dalam program perancangan orang kafir belakang dah kita di hari ni, ayah ibu. Pak kita nak selamat. Kena bersama dengan ustaz-ustaz. Kena bersama dengan tok-tok guru. Tapi akhir zaman ni, nak tengok orang ni butung. Kapal ni butung. Masyarakat ni butung. Satu hak besar. Majlis agama dalam kapal tu hidup kedok. Orang mengajar ada kedok.
orang ceramah ada kedok ngajar ilmu fardu'in, bakal main ngaji kedok. Kalau ramai rakyat makmum kita bakal main belajar ilmu fardu'in di masjid, tu tanda kata kampung tu butuh. Tapi Pak Yoh kecek lah. Ya benar demo tak berakhir ni. Benar ngaji ni benar tak berakhir belakang. Kalau kita rakyat, hal yang aku. Takut belakang untuk kita. Tapi kalau ngaji ni tak? Wak lembek, wak tak rok. Masa jidik, masa kena tu. Wak panggil bodoh lah jidikmu tu. Masa kena kan? Kalau tu email bahaya kecek, bahaya nasihat rakyat. Alah, tu email tak ada benda nak berkecek ke ni? Kata ke tu email. Kalau orang mari ceramah, orang tak ada sebut nama kita, orang tak ada kata kita. Tapi apa orang ada ceramah dia rakyat kena tak kita? Kita terasa kata kita nak kata dia. Bodoh je dik. Eh? Saya nak di hari ni kita orang Melayu ni ayah ibu. Masa ni ni masa kebangkitan. Tosok nak tidur lah ayah ibu. Kita dah ke zaman dah. Korong 15 dah ayah ibu ada sikit dah nak kemak khabar dah itu. Mu dah betul. Mu tak saya dengar tu guru. Tak saya dengar tu imej. Tak saya dengar ustaz. Mu nak dengar siapa? Akhirat esok mu gamuk ni nak. Nanti kacik ke Tuhan. Nanti keadaan mu jahil. Mu tak tipu. Cuba fikir dia Tuhan yang tak kita. Ni kan ustaz main ceramah. Ustaz tu nak kata kau ya. Saya nak jawab lah ceramah ni. Aku tak kata kau mu nak kata kau ya. Aku tak kecek hati yang pin. Hati yang masih ye. Dia tak ada kena di mula dengan aku segera. Buat kita manusia ni. Hukum hewi agama ni. Kena kecek. Buat sekena. Terlupa kata ilmu fardu'in itu wajib. Wajib tak wajib ngaji bab semaya. Ngaji bab ketuhane. Ngaji bab nak beki rohani kita. Orang tino tak ada kena imita izin kali ditolak laki. Mari mengaji bab semaya di masjid ni wajib atau fardu'in. Pak kita, masyarakat kita, bini pun tak berahi. Tok laki jahil. Habis sudah apa? Mak ibadat rajin, tengok masjid sini besar. Wak-wak nama, nak semaya. Dek, patut mengaji tak? Kita ngaji ke dah nak semaya. Buku semaya bukan benda tiru. Saya pergi mana-mana bukan cek lagu ni lah tu email minta maaf. Kalau kecek daya-daya. Lama mana dah tak berkesan. Kita hati pergi teruk-teruk. Lepas tu kita klik bila mau duk gegeh mau demo ni. Padahal tak kerti sangat sakit hati saya. Orang main royak molek-molek tak si. Minta ngaji. Hei, tok guru, ustaz, tok imej saya kita. Eh? Bukan sepupu, bukan boleh foto imej saya kita. Eh? Ya jale ada dua. Jale hak Nabi kita raya. Satu, kita nak beli terpaksa kita. Iaitu dalam serga. Fok kita, satu kita dalam serga. Mari dunia ni buat persiapan ya. Ad-dunia mata'ul ghurur. Dunia ni tempat bahau, tempat buat persiapan je. Hak sungguh nu alai akhirat. Tapi sini ni nak tanya, kita ni buat gapo modal setara mana dah? Pajalan seragi dengan aku, tak ada biar nak. Sebut dengan aku tak ada biar nak. Tapi semaya belajar ke dak? Kita semaya ni tambah-tambah puasa ni ada sebulan dah, tak sampai sebulan dah nak puasa. Wajib tiap-tiap orang yang nak puasa tu orang mukallaf, orang ni tak gila kena ngaji. Ni baru wajib ni. Belajar untuk nak puasa ni. Ramadan ni kalau tak belajar berdosa kita. Hasarat duduk di mana? Tahu tak kita? Harukung poso duduk di mana? Eh? Kita nak berok.
Bule poso tengah hari tak sama dengan bule tak poso. Kalau kita berok buat air kecil air besar tak mana batak. Ailio, hok mari mana? Boleh telah, hok mari di mana? Tak boleh telah. Kena tahu tu. Kita buat tamada je, buat cula perakat mari poso, esok poso gaduh. Lo ni duk serabut dah, dua kara duk serabut. Hok muda duk serabut dengan cuk. Nak raya. Patu masuk hok tino ate. Yang kedua duk serabut dengan persiapalah. Tak ada nak makan lagu mana ni? Poso tahun ni ni. No, duk koyak kok munuk kok no sekata panjang dah buat kita ni. Bawe seragapo hubi. Lagu tu lah. Hei, host tu tak ada kena siapa. Tak ada kena siapa yang Nabi kita ni. Ya buka poso, wah tamah sutil. Kita tak tiru orang lama-lama setahun sekali. Buat kita kena buat itu juga. Kena benar kita. Patu masih je di me. Lo ni dok gege dok sorak dah ngani ni. Kawakan. Pada ada mito ni ayo ulo. Ya lo. Ana ah 30 hari hak mula-mula tak apalah tak buka lagi sije. Hari yang kedua sampai 29 nung tak ada suk kambing. Suk batek ekor, suk hati itik haye, oh suk ada belaka. Kalau suk upah boleh wak-wak suk upah apa kita. Deh. Hei, masih je hak Nabi buat ni bukan sekadar mari nak bucik beruk. Mu kena fikir tak hak orang lain. Hak benar-benar lain pada tu. Hak besar ni buat lagu mana di masyarakat itu maka belajar ngaji belakang. Ni, maaf tu Imeh dah kacik betul-betul. Kita dah akan makan. Kena cek anak mamu kita lah kapur ni. Mamu kita poso hasarat rukong tahu dah lagi. Ni, nomor-nomor satu, nomor-nomor dua, nomor-nomor tiga. Kena cek so-so-so. Kalau tak lepas, mek orang mari kerusuh, mek hajar, mek kena. Demo, anak mamu, tak saya tubik, biar dia lah. Dia terasa kata malaikat tu, pok makin dia. Ni masa betul, tak mek dah tubik lah, mek betul-betul patihoh. Dia rasa kena, dah tubik setes itu kita. Kalau hok tempat saya duk gidah boleh puji orang tino 99% kalau bak ngaji bak betul Fatihah. Tino penuh pak ya. Pak kita tanya. Hey, gena. Abek-abek demo tak ada mari. Sesah dah kita ustaz. Oh. Sesah dah ustaz. Oh, kalau tahu lagu ni kita tak boleh mula. Mu sesah, 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 sesah. Tahu seko, tahu seko. Kena sungguh kali pakak suka ni. Ni nak royak ayah ibu. Dek. Ha, kita hundur gi hok tadi. Tak apalah. Boleh dengar dah kita bakak kena jaga. Ni. Orang Yahudi duk cari 24 jek. Pak kita kena ingat. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Jangan wi ado dalam hati kita, jangan wi jadi telitah dalam hati kita bahawa perancangan orang Yahudi, orang zalim, orang kafir itu baik. Nescaya di hari akhirat kita akan disama oleh api ni aku. Ni, kena ingat. Tu saya kecek sana bak makan ni, bak akidah sikit ya tu. Ya ada usaha nak menyelewengkan muda-mudi kita. Tak ada gigi-gigi ni, bak kesihatan ni. Kesihatan rohani, kesihatan jismani, saya tak kecek lagi. Saya nak kecek apa kaya tu je. Ya wari perancangai lagu tu. Sebab ke zaman ni betul Nabi kata sejekat. Orang Yahudi, orang Islam ni akan turut jejak lakah orang Yahudi, orang Nasrani ataupun umat-umat terdahulu. Sejakah demi sejakah, jika demi sejakah, hasta demi hasta. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani masuk lubang bewok, orang Islam pun akan masuk lubang bewok.
Betul tak leh ni? Betul. Tengoklah masyarakat kita. Tua muda tina jate dari hari ye nak gi ke pasar, nak gi ke mana, ya pakai supo ngah Nabi ko, supo ngah orang asing. Tak ada kira tina jate ni. Ya mari masjid, mari nak sembah Tuhan dah masjid. Ya pakai mengikut sunnah ko, ya pakai mengikut orang maju, orang Nasrani, orang Yahudi. Kita cek. Tak ada kecek hamake harga apa lagi tu. Di hari ni tak makan, dah lompat dikit. Ceco, ceno, penamu lagi pek hidung. Tak makan apa kita lah ni. Makan okay, apa? Pizza, ha? Hamburger. Bodoh belakang tu. KFC. Dek, saya nak kecek ni. Ni sakut dengan kesihatan. KFC, makan apa kita. Pizza ha, make, hamburger make, ikut orang Yahudi jual. Ikut demo jual. Kita make belako. Ni merupakan senjata sulit orang Yahudi untuk nak bunuh orang Islam. Kita tak khabar apa kita. Ye, semelih kedok. Lagi semelih benda yang kapir mula. Tak tahu. Mukhabar ni. Lepas tu ada lah ustaz. Kena kan? Okay? Ada halal. Saya boleh buat halal abad tu. Saya semelih tak semelih, kita tak tahu. Ay, ada gapulan ni kita tak tahu. Ni kita putuh maklumat ni. Orang jual hamburger. Ham tu gapo ham? Ham tu babi. Burger tu roti, roti babi. Oh laku. Jual pria. Oh, mamak jual ke Meksah. Meksah jual ke Dolah. Oh, pijalan penuh lah. Berasa hilang. Boleh makan daging. Daging itu penama. Tak tahu. Kalau dia mau buat boh dalam itu, dia mau isi mari di mana. Kau tak tahu. Beli pok kita. Makan pok kita. Haiya, semelih tak semelih. Tak ada kira pok kita asal boleh makan rasa sedap. Pah mula tu ke bu, ke sakit pinggir. Ha. Ke gigi mudah rutuh. Tak fikir laku kita ni. Orang sistem dunia ni kapitalis dia panggil. Demon ni ni dia nak makan atas rakyat. Bahaya tak bahaya dia tahu. Dia tahu kata benda dia buat tu bahaya. Dek, untuk jiwa manusia ni bahaya makan hari-hari masuk kata. Tapi dia jual. Sebab apa? Dia nak kedui. Tak khabar apa kita. Makan belako ikut walau kalau model-model. Makan belako. Senjata hendak bunuh orang atas dunia ni dua kali. Saya rasa pun dalam kampung kita ada belako tiap-tiap dapur benda ni. Kena ingat molek ni kecik abad kesihatan ni. Nak we masuk najuk. We masuk kita jaga. Satu. Masyarakat kita, kita biasa tanya ke tak? Ni. 50 tahun masa dulu. 50 tahun dulu. Tak ada penyakit. Tak. Kalau ada pun jauh benar. Penyakit wajar. Penyakit kau. Ih, jauh-jauh-jauh. Dalam 100 nombor sore tu payah masa dulu. Tak ada kira penyakit makrin. Nyakit wajah, kecil manis, darah tinggi dulu tak ada. Ayuh, saya duduk budak-budak ni tak ada jepok nyakit ni. Darah-darah sangat. Lah ni 10 nyakit yang termasuk. Tempat kita ni, ayah ibu, ambil di makrin. Kecil manis, darah tinggi. Gapo lagi gau. Gau, dia panggil gau. Deh, ni buah pinggir. 10 nyakit lah. Berpunca daripada orang kita tiga wilayah ni make Ajinomoto. Make Beijing. Ni
Yang keduanya, gula ataupun rekod ni pehe dah sebut gula pehe dah. Saka putih. Kalau boleh tahu, boleh kehek, boleh tinggal dua ni, tinggallah ayah ibu. Oh. Jare ni orang okay, royak baik saya ni. Ni. Dua ni ni menyebabkan orang kita tiga wilayah. Tiap-tiap hospital daerah ni ada sumuk. Bak makin muka ni. Kita nak murid sangat pun tak boleh. Sebab dia tak tahu. Sebab dia tak tahu, dia tak nak boleh maklumat. Demo nak pergi boleh duit je ayah ibu. Oh, demo buat barang. Bahaya demo tak kira. Pasal kita semua ni mereka baru beranak. Siapa keduk hospital? Tiap-tiap orang ada kena racun semua dah. Dalam ike ada racun. Dalam ule ada racun. Anak-anak kita ni beli tepung sekuk tu makan racun dah hari-hari. Harihlah tak kena berkecek. Ni. Ni ayah ibu. Berpunca daripada mana? Berpunca daripada kita tu tinggal sunnah. Kita tinggal sunnah. Kita tinggal masalah hasil ni. Hasil yang kita ada buat ni. Bumi kita amat subuh. Bapa orang yang tanya lekuah. Kunyit sendiri, serah sendiri. Tak beli tak kereta ikan, tak beli di pasar. Eh? Bapa orang? Boleh kata belakang, pakai beli tak kereta belakang. Kita tahu kata, malah belakang muka-muka band ini. Supaya sama saya ni. Kau masa luar, kau duk asah punggung, kau tak gerai gitu. Dia duk kecek hak orang, hak Tuhan ni. Padahal kita ni cakap bubuh je serat. Buat tiga bulan nak makan, tak habis kunyit ke apa, eh? Ya usaha buat, buat mutu pergi beli dinah. Mana ni? Mari beli serat, aku tak imalah subuh. Eh, dia mau nyembik wak bini muka lagu ni dah. Eh, serat bibi dinah. Lekuah kunyit, kata itu laki nampak janguk juga. Nampak pakai piyah juga bodoh bila taklah bini lagu ni. Kecek tu betul ni muda. Malah memewak boleh bini ni. Kita ni ayah ibu nak pergi balik dengan Singapur. Beribu. Singapur. Uput nak tumbuh tak ada tempat. Singapur. Negara Singapura ni upuk nak tumbuh naik hijau tak ada. Tak ada tempat. Tapi fok yang makan macam tak? Tak kek. Ni, negara yang pemerintah dia ada amanah dia jaga. Kita ni tak naik kot ni pada dah. Belah-belah duk puas-puas. Ni ke kalau puas-puas fok kita. Kedok, kau buat paudokan. Kecek nama, kecek hal demo tu. Lepas tu buat serabut mari aku bosa pulak ni. Nak bosa ni tak ada berah, tak ada saka, tak ada apa. Lepas tu yang buat kita. Padahal kunyit serahkan, pada tak ada rakyat umur je. Boleh dua pundu, ni dua pundu, dua pundu. Tak habis dah kita makan. Dek. Suka nak pergi beli dinar, beli-beli-beli tengok kancuk. Ni. Tukarlah, ayuh ibu tukar. Kalau nak makan ini sama ni, cari beli ni setah hok asal. Ni setah hok asal. Tak sedap makan tak buh becing. Ha. Ni. Saya duk ngatuk kau kecil-kecil dulu, sedap eh. Tok duk singai sedap makan. Lo ni pun duk makan tak ada buh becing sedap dia hari ni ya. Sedap eh. Ni. Bapak orang dulu, orang dulu buat makan sedap. Tak ada buh ni benda tu. Tak ada masuk ni benda tu, becing itu. Dah masuk ni set, ni setan tu. Tak ada masuk, sakan ni baru ya. Sedap eh. Kita orang Melayu muda kena tipu. Kita orang Melayu muda kena tipu. Ingat molek ayah ibu, kita muda kena tipu. Mudahnya kita orang Melayu kita kena tipu.
Nak tipu gini. Rasa esok, lusa terlupa dah. Ni perangai orang Melayu kita. Saya nak beritahu sini, dalam usaha nak jaga kesihatan pribadi kita, jaga hak saat ni. Jangan makan. Sebab apa orang Yahudi yang buat lagu ni? Nak tahu juga ada sebab juga, bukan yang buat saja. Orang Yahudi yang tahu ayah ibu. Orang Islam ni sesak. Tak apa. Dek, orang Islam kaya, dia tak takut. Orang Islam hebat, dia tak takut. Dia tak takut orang Yahudi. Oh, dia takut. Orang Yahudi dia takut ke orang Islam. Tiap-tiap pekerja orang Islam saat itu ada barokah. Dalam pernegoan dia ada barokah. Orang Yahudi, wari sistem Yahudi, kapitali. Masuk dalam nego. Timel, ha, makan mata kelu, kecek tipu, kita cukup mata kelu gini. Yang Yahudi set masuk. Dek, apabila set benda ni masuk, makan yang mata kelu, tipu, ya tak barokah. Kayu pun ya tak barokah. Di segi makanan juga, ya bisa nak mengotorkan minuman kita, makanan kita. Nak we masuk le perut kita, ya tahu dah kata benda subahat. Benda cemah apabila masuk dalam orang Islam, dalam perut orang Islam, dalam hati orang Islam, tamu-tamu lagi tok guru, ustaz, babak, orang di pendakwa negeri agama ni. Benda hok molek ya tak leduk sekali dengan benda subahat dalam diri kita akan tubik. Apabila benda mak baik keluar daripada hati kita, daripada perut kita, benar subhat masuk, benar cemar masuk. Orang Yahudi ni tahu kata ya lemah. Jiwa ya lemah. Apabila ya lemah, ya tak mampu lagi nak jaga agama. Gambarlah tu. Nak mari semaya, kabik tak pelik tu imeh. Tu imeh nasihat kepada makmu. Jadi kerah, tak si dengar, tak si mari ngaji. Sebab apa? Dia makan benda ni ni. Cuba kaji anak-anak kita lah ni dengan anak dia dulu. Sebab apa? Tak ada kehormatan. Anak kita ni. Anak cucu kita suka dengar dulu. Hormat kepada guru. Hormat kepada orang tua. Hormat kepada bapa. Lah ni dah. Tak boleh kata apa kerah-kerah pedu ke tua tu. Bapa, kalau makan lucing, makan gapoh, semelih dok, tak khabar dok itu. Saya kerok, hodok, tak hodok. Dia mabuh namo tahu lah itu. Cuma masa belakang lah perut anak kita. Pak tak boleh kerah kepala, tak boleh perut lagu mana. Ni. Saya biasa dengar bekas menteri gapoh. Payah nak kecek dia duduk lasuk ni. Teh, tempat orang semelih daging di Australia. Nah. Daging di Australia lah kadang-kadang dia masuk kotak. Tempat orang hok Brunei gi duk beli tak payah orang kah ya gi duk semelih. Orang negara ya kerja ayah tak kah. Tapi kalau kita tengok di India, ia gode, ia cok api. Tak ada kira lembu yang tak pakai yang tua-tua tu. Ia gode, ia cok api. Dek, masuk, mari hantar, mari ekspor, mari pak kita. Fok kita ni kot terkeh daging murah. Daging murah. Dia merayang kata halah-halah. Dia boleh tepek situ. Ni, ada dengan kuda jalur, tak apa. Lembu susu yang tak pakai, yang nak mampus hidup, yang nak kecek dah, yang tu banyak. Saya dengar ni, ayah ibu. Buat kita, makan belakang, nak hongok. Kalau cik, sehat tak buat kita? Sehat ke dah? Tengok jendasi-jendasi yang ada di hari ni, sehat tak? Kalau gemuk, jadi gemuk pelik. Tak ada kira semua ni. Yahudi kena ambil dah ayah ibu. Pas jalan nak wis selamat ada so je. Nak wis selamat ada so.
Deh, kalau kita kecek sejarah tok kenali. Orang ulama besar orang Kelantan. Tok kenali ni dia anak murid Tok Syekh Ahmad kita orang tani. Deh. Tok kenali ni ia kelik ngaji di Mekah je Tok Syekh ngaji ni, ia kelik. Kelik ni duk mengajar orang satu ketika duk mengasuh cucu. Duk main dengan cucu, khabar-khabar je jenera. Ya jenera, tok kenali jenera. Jago-jago tengok cucu yang makan, tak tahu makan gapo, makan mari mana, makan apa, pergi tak kaki dua belah. Ni. Kalau pala turun bawah, nak pergi cucu saat ni tu mutah tu baik, yang makan, tak tahu makan ni mari mana. Jago takut benda cemar, benda subhan masuk oleh perut cucu. Begitu juga imej Spain. Dek, imej besar tu mazhab Spain tu. Duk ngamuk ya. Kelik mari ya kata mak. Sak ni orang mana, sak ni wi susu pa makan, minum susu kenye ya tu. Ya pergi imej Spain cocoh masuk le mulut. Wi jeluak tu bit semula tempat tak tahu susu. Hok demo wi tu molek ke tak molek. Hare ke halah. Ni orang tua ya dulu ya jago. Kita ni beli bui. Ikut anak-anak. Sampai gerah pun anak kita. Berkecek tak dengar. Tak ada kata anak siapa pun super jadi hari ni. Sebab tak kenarok benda ni. Tak jago mudah belakang. Ni merupakan senjata orang Yahudi. Hoyof kosi dengan dajah. Untuk nak menjahnakan dunia ni. Sebelum daripada dajah nak turun. Dajah nak suruh nak mari. Ya tak muka ni mari dulu. Dia mau jual muka ni beli. Dia mau jual muka ni beli. Beli, 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 beli. Cokok. Dajah nak suruh mari. Ha. Ni. Ni. Saya kecek. Nak we masuk dengan kesihatan. Jalan keluar. Untuk kesihatan diri kita, rohani kita, jismani kita, kita kena turut makan ni seperti mana Rasulullah kita makan, seperti mana Rasulullah kita minum. Ah, pada kita tak makan roti. Nabi makan roti, misal kata. Sabit tu ya kena belajar. Nak we ada barokah dalam makan. Nak basuh berah pun ia kena baca doa. Abai kita ni tak buah hati make. Hanu wak kena kita make, kita wak dungu ngamong. Si Yeke ni basuh darah tak habis dah, boleh belango. Buku penama. Duk berjanji nak pergi ditabah hari ni. Nak pergi beli tengok kancuk. Tak ada wogi. Mongoh. Kek-kek, basuh tak ada cuci, darah ikan tak habis. Pada ke mana tu? Cuba kita fikir ni molek. Ya nak buat, we anak kita makan tu, laki kita makan ni. Ya kena kita buat dengan tenis, mula dengan bismillah, sebut katik nama Nabi Muhammad. Ni dah. Aduh-duh-duh ni. Kecek marah ni, ni kecek bawang itu. Ada catung, semua. Catung. Okey, Tino ni huduh, sungguh dia catung, huduh. Boleh kata gitu lah, sungguh pun. Tia, tia. Nak kecek ke Tino. Kena ke Tino mata. Gino, ustaz boleh kata ke Tino. Ustaz bodoh ke Tino. Dia boleh royak lagu ni ni. Dia catung molek tu, kain-kainnya ramah. Nya senjoh cari habis ada jahit-jahit tak berbiar beradu yak catung kodok catah tergopo dia. Ni. Panawi makan ni tu barokah lagu mana kita. Sabik tu dok buh becing tu masak tu. Tak dok ketenang ni. Cuba nak basa berah tu baca doa dulu. Bismillah dulu doa. Niat punya ni boleh. Nawi orang rumah ku makan. Nawi ambil ku makan. Nawi anak ku makan. Apa orang? Okay? Oh, tak tahu ustaz. Oh, cara-cara. Sabit tu ya kena acak mari belajar di masjid. Di masjid. Pas nak tahu cara Nabi kita makan lagu mana supaya dengan ustaz dok royak ni. Hey, ustaz kita belunguk.
Belana lah ni tu. Buat kita tak saya main mengaji. Lah ni timur bakal lari belakang. Kelagor main tu cari timur kok kapung ni nak mengajar. Buat timur ni bakal lari. Masyarakat Melayu kita ni. Kamu nak tahu mana? Cuba tu ambil Ustaz Bagus yang mengajar di masjid. Kamu mari ya. Tak terima ya. Hanya mana ke apa ya? Eh, banyak kata kelama juga Ustaz. Lepas tu, bagaimana ni? Tak makan diri pun tak ada mari. Kak makan tak mari. Bini kak makan yang tak ada di kak makan. Tak ada tu kecek. Pada dia kerti, mana? Tak mari. Ini masalah. Kita wama ibadah ni ayah ibu yang sudah dengar belajar. Tak sah somong. Selama mana kita tak belajar, selama tu tak sah. Jadilah gapo-gapo raja pernah nama teri, nama apa. Kalau yang wama ibadah tak belajar, tak sah. Di khabar ni. Hijau. Wahai tak masuk hijau tengah umum, hijau pengulah malek. Mugamah mugok ke, pengulah malek, tak cukup ke, no. Nak mari dengar, dengar tak leh. Dengar yang mengajar di masjid tak leh. Muka lembek sekarang mana lu? Boleh mengajar hijau tengah hari tak cukup, pengulah malek, no hijau. Apa nama ni, mugamah tak cukup ke, no. Mugamah jepuk tu, hei, nak esok. Perdui mu tak ada main mengaji, jadi belajar. Tak perlu tomok dunia sangat. Boleh 300 hari ni. Apa tinggal mayat-mayat. Tu masyarakat kita di hari ni. Hak ni nyanyi. Ayah ibu. Pasti nak pergi jumpa kat tu. Hei lagu mana? Eh? Kemuka nak ke buat saudara kita? Eh? Boh, je nak godet. Maaf tuan. Tuan ni pok nakan saya. Dia cek ke tu? Jaga malah ayah ibu tak kira ni. Benar ni. Kita tak kira siapa ni. Kalau tak ngaji. Kalau perempuan kita, pemimpin kita tak ngaji para doeng. Orang biasa tak ngaji tak belajar para doeng. Tak sanggup nak belajar para doeng. Wama ibadat dalam keadaan jahil. Berdosa. Kita pergi di masjid tu pandai dah tengok. Allahu Akbar. Lo ni ramah. Orang kita pakai jubah, pakai sebiah, pakai sebeh. Kita pun mudah caya. Orang fok kita, kita mudah caya. Tengok orang pakai sebeh itu mudah caya. Fok kita, orang tanik, orang melayu, orang molek. Tapi tengok mi'is maya tak sepenuh. Kadang-kadang tak kena. Basuh muka. Oi, banyak ayah ibu. Sabit saya dok gimana mana saya tekeh perdu inilah ayah ibu. Kalau kita tak lepas perdu ini, kita rasa kecek lah hal lain. Pada hari akhirat esok, kalau buat semaya, kita tak pan. Tak sok kecek, haji, haposo, sok kecek. Sebab semaya ni, hak Nabi naik imam ni, boleh lepas baru ni, dengan Tuhan. Boleh rejak, Nabi naik langit, kita imam sendiri. Besar atau besar semaya. Bapa kita ni, semaya kan tak belajar. Kita masuk hebat. Hak ni Nabi kita duk teriak, duk menangis sore ni ayah ibu. Sebab apa? Sebab ada benda hak Nabi kita tahu. Hak tu hai tak sebi royak. Nabi kita tahu belana. Hak Nabi kita tak royak kita pada. Hak Nabi kita tahu. Nabi kita kena royak kita. Kok sahabat dia, kok kita ada. Hak Nabi tahu. Kena royak jari-jari je. Sore dua. Ada. Hak Nabi kita tahu. Hak tu hai tak sebi royak. Kok sahabat dia, kok kita. Ada hak ni Nabi kita dok menangis sorang ni, dok sebab sorang ni. Jek ni penuh. Bak minyak penuh semaya belakalah ni. Dah, saya nak robah dia mudah-mudah. Bawa kita mari jenguk di masjid. Tak ada orang mengaji parduk ni. Tiap-tiap pamiok, tiap-tiap musolah semaya, kalau bak semaya, bakak beradu ke sejek ke jalan penuh, beradu. Semaya juga, oh. Siapa yang duduk di Malaysia, nuklik ni maya raya dulu. Maya raya, sunat, tak semaya, tak ada dosa, dia di email ini. Tak ada dosa, ni sunat bakak. Tapi, oh, gelomoh lah, tak boleh kabar nuklik maya raya dulu, tak boleh tak lepas ni. Semaya, belajar, untuk nak semaya raya, belajar.
Eh? Belajar doktor nak semaya belajar. Tak belajar. Kalau tak belajar, mu semaya saja. Ramah saya kat kita. Ramah. Bawa kita rakyat tu. Takutlah tu happy ni aku panah. Ha, oh, make demo surga tu. Ya jawab boleh. Bawa kita rakyat itu. Ajak suruh mari semaya, suruh mengaji masjid. Ha, oh, make demo lah aku alih-alih tu. Bapak-bapak. Oh, ha, jadi lagu tu. Bawa kita rakyat suruh mari sijik demo tak apa. Demo ustaz. Hei, ni aku surga ni tak ada kira ustaz tak ustaz. Ustaz tu mujur juga. Dia terasa ada mulut hati nak panggil orang yang ngaji di masjid. Nyanyo. Tapi kita rasa megah. Sebab apa eh? Hati kita keras. Khatamallahu ala kulubihim. Wa ala sam'ihim. Wa ala absarihim risyawah. Walahum azabun azim. Hak ni kita takut ayah ibu. Bila tu hateri mata hati ni. Ambillah tu guru lek sana langit tu main mengajar, main royak. Nasihat tazkirah pun tak masuk dalam telinga. Tak masuk lah hati tu, hati dah. Orang duk bear kio-kio, tak ada rasa serabut. Orang pakak ngorek, pakak malam mutu, main sikat jalan kaki, nampak mana, atau tu mana. Tu tu sejik eh. Mereka tak ada rasa apa. Eh, kawet. Mereka tak ada hidayat lagi. La ilaha illallah. Ya tak ada apa-apa. Mak jelek. Tu orang panggil buta jelek tu. Sesak matahari ni. Sesak cahaya matahari. Bukan sesak lagi gelap. Mana nak royak kita? Ni. Kita jangan rasa sombong. Kita kena ingat kita dengan Tuhan ni hamba bukan koli. Kita ni hamba nah. Ayah ibu. Kita bukan koli. Kalau kita koli, kita rasa malas mayat tak apa. Ni kita hamba, sedap tak sedap, malah tak malah, kena ok. Sebab kita hamba. Oleh itu kita pakatlah. Fok kita ni, minta hidayah di Tuhan gatik. Minta doa di Tuhan hidayah kita gatik. Sebab apa hati kita kerat? Sebab apa tak saya dengar, tak boleh terima ni? Orang kecek sikit, rasa kena tak kita. Orang ngajar sikit, rasa kena, rasa pedih lingok. Sebab apa? Hati kita berkarat. Hati kita cemar, hati kita kotor. Nak we hati kita suci, ya ada hubat dia. Ada haita. Lagu mana? Semijak di malam ni, hengok seterusnya. Nak we kita ni rasa boleh terima dengan ustaz, dengan babo, duk mari ceramah, duk mari ngajar. Orang tunjuk jalan hak molek, moga-moga boleh hidayah. Kita zikirlah wi banyak. Ni merupakan alat untuk nak menyelamat kita dalam keadaan elo ni. Ni dunia ni penuh dengan fitnah. Satu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha. Esok tu bit pagi ke datang, pakak ngak zikir belakang pada kita dan mengatakan, gi dah. Gi dah. Eh? Dan sungguh, utuh nak hapu. Nak basuh hati kita ni, nak wi lembut, nak wi ceroh hati kita. Wi menasihat-nasihat agama boleh masuk. Zikir wi banyak. Utuh nak wi habis karat. Yang kedua, selawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ni pandok sekali dah. Dalam selawat ni nama Nabi pun kita sebut, nama Tuhan pun kita sebut. Kita selawat kat Nabi sekali, Tuhan selawat kat kita 10 kali. Ni, we ada selawat we banyak, sanyak banyak 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 banyak. Kabeh tu hak sungguh. Saya dok tengok masyarakat kita. Deh. Bukan saya anti, bukan saya marah, saya maki. Dia mau duduk kedai kopi, tak apa. Gi makan-makan kelik, dia duduk kecek. Duduk kecek hak keburuk ke orang. Duduk kecek hak Tuhan ni. Hei, kalau duduk rumah, kalau zikir. Kalau selawat. Eh, jadi manfaat besar. Hak yang ketiga. Istighfar wi banyak. Deh, supaya nak wi hati kita ni lembut, hati kita nak wi bersih,
Bila hati kita lembut, hati kita bersih, orang royak, orang tunjuk jalan nasihat tu mudah nampak. Suka nak dengar majlis tazkirah. Ni, tiga benda ni, ni, kita usahalah ayah ibu orang lain nak buat tak boleh wik kita. Zikir, selawat, istighfar ni, Allah tiga cara ni untuk nak menyelamatkan kita ni. Di akhir-akhir dunia dalam penuh dengan keadaan fitnah. Ni. Yang kedua. Nak tengok kata kapung tu butung tak butung. Deh, orang ramah pakat mari semaya jemaah. Kita ni boleh semaya jemaah ramah-ramah. Cera tulis kapung tu kalau dia semaya jemaah ramah. Orang suka dengan majlis tazkirah. Butung kapung tu. Hak akhir sekali. Jagalah. Nak tengok orang tu butung tak butung. Kapung tu butung tak butung. Keluarga tu butung tak butung. Dia boleh makan rezeki yang halal. Ni tiga kata ni. Boleh duduk dengan ulama. Boleh ngaji. Boleh mari semaya jemaah. Boleh pula makan rezeki yang halal. Orang ni butung. Kita cek diri kita masing-masing. Ayah ibu kalau kita nak butung. Ni kita takut ayah ibu ni. Penuh dengan fitnah ni. Penuh dengan fitnah kita duduk di hari ni ni. Dia tak biasa mari di masjid. Tak biasa mari tazkirah. Dengar tazkirah. Gapo tak biasa apa kita. Ayah ibu khabar tak lah ni. Ni. Ayah ibu khabar tak lah ni. Di hari ni kalau ni duk ulama-ulama duk teriak duk menangis tengah malam ni ayah ibu. Lo ni habis dah alamat kemat hok halu-halu tubik mai habis dah. Alamat kemat hok halu. Di hari ni rumah saya ada, dalam rumah saya bukan kampung saya. Lagu mana? Apabila anak hok kita beranak tu jadi tokek. Tak ada kira anak saya, anak siapa-siapa. Nabi kita kata dekat dah alamat kemat. Kalau mu tengok pok tu jadi hamba kepada anak. Jolodok. Saya. Anak nak makan megotu, pergi beli. Nak pakai megotu, pergi beli. Kalau kita tak pergi beli, ya alawat. Oh, ya kata sedak-sedak kita. Kita ada ajar benda tu. Anak saya, nak lain tak tahu. Patung kodok bucu dinai kada oh pak ayo ngono ni ah keke kita malah bose gi beli dadak wi duit dia hamba dak kita hamba sang pula mami dak makan tom yang tengah hari ni retina kita pun malah bose gi beli tom yang nak makan udang umsan ni kita mau hidup semake jeruk kelik-kelik eh kelik-kelik tengok sedak-sedak agak. Ha, nak makan pesan ni, ha beli, kita malah bosan, kita mau hidup tak bisa makan. Paiko sekelo, ya boleh makan budak lo ni. Hamba tak? Hamba. Ha, klik mari nak baju lagu ni, kena beli. Nak makan lagu ni, kena beli. Nak main benda lagu ni, beli. Jadi hamba orang tua tu, Nabi kita kata dekat dan nak kemat. Tu dah ayah mau saya. Tapi saya tak sini makan babo. Hamba ya saya ni. Dia panggil babo, babo, babo apa? Dia hamba anak ya. Ni nak jaga ni. Saya, tapi saya rasa pokok ni sepatu juga sekali. Tak ini. Anak nak sika, beli sika. Anak nak kereta, beli kereta. Anak nak mutu, rela jual ganda. Okey, tua je lah kaki ya. Ni, Nabi kita kata dekat. Kalau benar ni berlaku oleh keluarga mu, ni, tanahnya dekat nak khidmat. Dekat nak kemat ayah ibu. Pakai mak ni, kita dah rasa kata benda halu-halu kena. Eh? Benda halu-halu kan? Hok kita takut sekali dulu kita dah gambar ayah ibu. Masa kita dah kecil-kecil, kita masuk ngaji pondok, ngaji sekolah, dengar tok guru, dengar ustaz babo, dok ngajar, dok ceramah.
Duk royak ha benda hok jadi umat Nabi dulu-dulu. Eh. Umat Nabi dulu-dulu duk jadi gitu gini, gitu gini, gitu gini. Masa Nabi Muhammad sebelum nak hijrah pergi ke Madinah, lagu ni pandang Mekah lagu ni. Banyak orang jual harap, banyak orang zina, banyak orang sembah patung. Lah ni banyak dah lah ni. Eh, agak ni 100 kampung nak bucu dah tak orang jual. Ni tempat kita ni. Kita royak, kita lari, ya murih kita. Kamu duduk gaduh apa, aku duduk murih apa, duduk imu, tak ambil imu, hali. Ya terlupa kata, ya duduk uap, perkara pasak muka tu, ya duduk panik balok pada tu, eh. Lepas tu, pakat dia belakang, fok kita. Demo nak jual situ pun tak apa, nak jual air pun tak apa, nak jual lagu mana pun tak apa. Bermolek negeri ni pun, unik-unik hak toruk ni pun, tak ada salah pakat jual. Pakak makan pening kita lah, bosan lah. Pukul 2 malam anak tak tidur lagi kena. Gi kok tu kok ni kelik mari duk mongoh hengok sapa cucuh rumah pok baru ni mok baru ni bakar rumah. Ni, fitnah ke zaman ni. Benar jadi dah dulu masa Nabi Muhammad dulu. Arok yak ketek-ketek. Tuhan nak tunjuk wik kita umat ke zaman ni boleh tengok sungguh eh. Ia tak ada kira benda gapo-gapo asal kita proses jadi mabuk tu arak dah. Tak ada kira jenis debu, jenis air, jenis butir, jenis galaga mana, daun gapo. Jolo dah tu. Ada dah. Belana ayah ibu. Ah yang kedua, hok zina tu zina pula. Zina lo ni pelek, demo buat tepat wi. Dulu nusuk-nusuk. Lo ni kok patah, pu ada risok, kok bukit, pu ada risok. Pakai warisau belakang, dia mau nak duit ya. Bawa kita dia motor maju. Tapi dia kata tak maju, maju mu jaga dah nu. Untuk zina sehari hanya mana lah ni. Nu, kita dah gambar masa Nabi dulu ya. Lah ni apa dah mari tu, hekam kita tengok. Mabuk ketikan, membenarkan. Tak ada kira lah ni, ya keting-keting, keting-keting. Kita nak buat lagu mana takut, ya ibu lebih fikir sosok. Kalau fikir sosok tu kita takut. Kau inilah kita bersama kena duduk lemah jelih lagu ni. Dia ingat semua kata mati tu dekat. Ni. Lepas tu. Hak paling sedih. Hak paling sebok sekali kita ni. Deh. Kita pakat takut lah. Gapo. Masa Nabi Luk dulu. Lo ni timbul mari kau Luk modeng. Orang jatah nikah sama jatah dah. Dulu kita dengar tok guru dok royak dok baca tafsir. Kau Nabi lu dok gila dok menikah, dok main sama jatah. Lo ni ada dok. Banyak benar lo ni. Nikah jatah sama jatah, nikah tino sama tino. Anak kita hok jatah nak jadi tino apa boleh? Hok jadi tino nak jadi jatah apa boleh? Siapa kelaki bini boleh gile lo ni? Bukan kelolok ya ibu ni. Duk ngaji lama masa budak-budak dulu. Ni ada ni. Masa budak-budak lu duk ngaji praktum kali patu gi kerja dalam 2 3 40 tahun tak jumpa. Jumpa mari. Eh malam ni ku pinjam bini mu mu tidur bini ku. Ada lo ni ayah ibu. Saya baik masa ngaji dulu. Lo ni klik mari jumpa boleh kerja naik tangga jadi kaya. Gile bini. Wi bini kita demo, mek bini demo wi kita. Gi buka bilik. Ada dah lo ni ayah ibu. Khabar dek. Bermacam-macam nenek. Berlaku di sini. Oleh itu ayah ibu. Untuk nak menyelamatkan kita, menyelamatkan masyarakat kita, nak menyelamatkan keluarga kita, kita kena asuh, kena didik anak-anak kita di tahap awal-awal. Saya nak tanya ayah ibu, ada anak belakang ni kalau tak mandu? Kalau tak mandu ada anak belakang.
Kita sayang, kita taruh harap. Saya nak tanya ayah ibu di hari ni, kita anak 2, 3, 4 orang, 5 orang, katakanlah kita sayang anak kita. Nak tanya di hari ni, selepas daripada anak kita tubik pergi belajar tadika, anak kita habis tadika, kita hatawi siapa ngajar anak kita? Eh? Anak kita masa tadika tak apalah bersih 100%. Sebab cikgu yang ngajar ikhlas ada boleh pakai gaji. Anak kita reti, ambil esman yang reti, gapo tahap awal ilmu berdoa di tadika ni. Lepas pada habis tadika ni, kita wi siapa ngajar anak kita saja. Kita wi kok tak masuk jawi kok. Kita wi orang makan tok semeleh kok. Kita wi orang pakai sebeh pakai sepiyoh ngajar anak kita. Saya nak pesan sini, ayah ibu. Ayah ibu hatalah anak nak ngaji mana-mana, tapi saya nak wi panenge. Nak wi anak kita selamat dunia, jaya dunia akhirat. Ayah ibu carilah sekolah, carilah tok guru ustaz yang ngajar anak kita tu. Hak betul-betul orang kafir tu benci. Jangan kita hantar anak kita kepada orang-orang tok-tok guru, ustaz, baba tu. Hak orang kafir suka, orang kafir kena. Sebab imej sebab ia bersedak. Lagi akan datang, akan ramai ni, akan timbul ulama dunia. Ulama suh. Sahabat tanya lagu mana? Ulama dunia. Ulama saya dunia lagu mana? Ulama hok duduk peluh, hok duduk saleh dengan orang kafir tu. Tu, ulama sesat. Ulama ambil agama cari makan. Mu nak belajar, mu nak mengaji, mu carilah ulama tu. Ni cuma saya kata ni, bukan saya kata. Ni, namun dia berdua payah tadi tak kata, penuh rekam itu. Imej SPI kata ni. Mu hatta mu mengajilah dengan ulama hok orang kafir bici. Ni. Ni piternoh kita ambil ayah ibu ramai dah. Ramai dok di hari ni pak anak kita nak wi molek, nak jadi soleh, nak tupai akhirat esok. Cerak ia kena ngaji agama. Nak wi anak soleh kena wi ngaji agama. Pani anak tak ada lepas perdui ambil esmaye tak betul. Duk gado nak hantar ke anu dah. Ni, penyakit yang masuk oleh masyarakat kita. Tak nak rasa apa, pas mula besar anak tak tahu apa. Kita nak murid kat anak. Salah di kita didik tak kena. Ni, padu juga tadi kak. Ni. Hok paling sakit hati lah ni ayah ibu, anak kita ngaji tadikah, mari pakai cuk Melayu, baju Melayu, sepiyah, sokok, molek, luk belangok. Tengok fokak, fok cikgu maka jangok, sedak kelih lah, maka support Islam. Melayu Islam mukmin. Hagi di sekolah nung. Hok. Hari satu ahad. Kak duk sarah juga. Cikgu pun duk sarah kita kena pakai baik ni. Kita Islam pakai duduk Nabi Muhammad Islam kena pakai baik ni. Bagi di mas sekolah praktau. Orang yang ngajak anak kita juga. Ya tu juga. Islam juga. Semaya juga. Pakai pengabara wah nako. Kak kelubung halu. Duk tak bahu ni. Tuan lecu merah penganak ni. Lecu, merah, kecek, buhalu. Nampak habis. Kau tunggik, tak tunggik. Kau tak tunggik, buat beri tunggik dah lah ni. Nih, ni. Pakar dapat Cina jale tak boleh. Nak masuk jambe tak boleh. Anak kita, eh, kau mana? Kau kena duduk cikgu tadi kau. Kau kata bakal lego-lego tebak-tebak. Orang Tino, kau ni. Macam seorang ni, orang kita juga. Ayah lagi sejik juga. Ayah diri poso, leh poso. Eh, kok pening? Anak kita pening? Baik, bermari pimai. Mari kilasi. Mari wandek. Oh, huh?
Cikgu kata jalan decok kita ni, tak boleh selai, tak boleh tunjuk rapat orang retino nak tak pantah reti, tak boleh decok alu-alu pun tak boleh. Cikgu ngakak dua ayat tarika. Bye, gini sekolah peratong. Ada ajar anak kita decok lah. Pakai spiak juga. Pakai kain sepeh. Ih, bodoh sungguh. No. Namo, namo semua kita ni. Semaya juga, semaya. Lah, budak dah decok yang tak ada kata apa. Hari mana apa, mari semaya sejak itu. Keruh dah ajar anak kita decok tu, ambil lima tu. Pening budak kita. Lepas tu, makan-makan sekolah pun, pakai sepia, pakai sebega, becuk kali yang keruh. Tak ada kata apa. Keluar tu nak jat kejekan ni. Pengai pertahan. Okey jekang beno kacang kilasi bek ni bek ni. Huh, pakak gi tengok. Patah-patah derek. Lu tengok budak buka urat duk telanjang siapa kemok. Patah cuk pakak gambar kuku gambar. Kesoh habis hutan kampung ni pitenoh dajal ni. Tadi aku kata apa? Jadi halu. Memang kata, "Ha, ustaz. Halu lagi ustaz tak apa. Pia pok muda oyak kamu." Eh? Tak apa belakang umit mana kita mana. Anak kita halus umur 3-4 tahun. Kenapa nak nyangok sikit je kru je pergi berdak. Lecu. Pun anak kera dah. Jalan pun ambil. Oh suka lah kata turik-turik. Kata gapa-gapa. Berdosa tu. Kita tak apa. Jangok lah. Jangok, 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 jangok. Jadi jahit tukih. Bih. Fok kita ni selera. Pucal anah. Bih lah. Pada wik anak dia lagu mana. Nak wik dia diwarok. Nak wik dia di... Soleh lagu mana kita lepas kita dulu. Kalau kita redo dengan perbuatan itu, berdosa kita dua ibu bapa. Pak Keru punya panah juga yang ambil anak ustaz. Pakai ketak-ketak belagak di depan, bergendera, bergapa. Molek tumbuk Keru satu. Gerai saya. Tapi tak boleh hasil picung. Jadi pelik pada orang, lu kita royak itu gini, itu gini. Ni, dajah lah tu ayah ibu dengar tu tu, seru ke dajah. Tu belum sungguh mari lagi. Ya tak nak cucu yang mari duduk kau patah, dia naik kereta mutu lah, dia nak terik-terik nipi-nipi. Jundur ledah tu penyokong dajah tu. Nak khabar, dia kena murid, dia kena kita. Pakar ketak-ketak, pakar terik-terik, pergi makan puluk, makan pogi nak malai, pergi gapo semua. Tak akan ada je, duduk selok tu apa pakar tak. Jolodoh pakai ye dajah tu ayah ibu. Jolodoh. Oleh itu pedulilah. Padui sungguh-sungguh masa kecil-kecil ni. Kita jangan lok. Jangan lepas hidup lagu tu. Wibani kecek te. Kita ibu apa kata kena royak. Kata tak leh. Tak leh selek ni. Budak nak berdecok. Wah-wah popo tak leh. Pakai ketak-ketak gini tak leh. Pakai senyap, pakai gi pula kita, sokang pula effort kita. Habis sedapu, habis kapur makan suka. Ni, sebab apa? Demo tak ada ngaji kau tu, nak ajar anak kita. Demo mengaji sepak bola. Ngaji pasal time, pengen ajar anak kita. Molek belakang, dia papi jadi liberal, dia bebas belakang. Ni, kena beringat ni adalah fitnah. Akhir zaman ayah ibu. Ni adalah benar-benar fitnah. Akhir zaman untuk nak menyelamatkan kita di hari ini, hak saya nak fikir, hak saya nak besar ayah ibu, kita ambillah cara hidup hak Rasulullah, iaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak daripada kita tidur setagi hingga sampai kita bangun pagi esok. Deh. Nak tidur setagi boleh sampai tidur malam-malam esok tu kita boleh cara hidup supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat tak tahu, kena mari belajar. Dito imam, ustaz, cikgu ramah, sunnah Nabi gapok kita boleh buat, kita buatlah ayah ibu oh mau tidak ke rugi. Bagi di segi makan, di segi pakai, di segi duduk, kena turut Nabi Muhammad kalau nak selamat. Mau tidak tak selamat kita kalau tak turut Muhammad. Yang kedua, kita sendiri. Dek, kena belajar wilepah ilmu fardu'i. Dan anak kita, wajib kita kena hajar.
wi pehe wi geti ilmu fardu'i. Kalau tak ajar anak bi lepas ilmu fardu'i kita berdosa. Tak sah murihlah ketuk imam suruh kita makak mari ngaji duk istihad duk panggil duk kata kita tak sah. Duk murih sebab kewajib tu imam ni ya kena pipai makmu ya kena hajar wi lepas. Kalau makmu tak tubik tu imam tak dosa dah dengan Tuhan. Pas kita gamak nak pergi jawab dengan Tuhan esok. Kita gamak dak nak pergi jawab dengan Tuhan esok. Saya nak royak tu imam so ya, panggil ustaz mari ngajar perdu'i. Royak kerah demo so tubik. Demo tak ada tubia nak tubik mari mengaji. Hak dino pun tak hak dino banyak tubik, hak jatah tak tubik. Tak payah tu imam. Dia nak nikah nak ya, dia nikah sendiri. Tak sadagi mah dia tu. Awak makan apa kau sok gido sokang. Padai dengan dia sangat. Okey sebelum ngaji pada doa ini wil lepas ngatu he tak mau. Dok nikah apa yang nikah diri dia anak yo. Ha mati-mati sodo cara. Anak yo mati, wi yo cara sendiri, wi yo mandi sendiri, yo kape yo semaje sendiri. Padai dengan dia. Okey pernah mau ke ah. Sodo le kampung sung ngaji, sung ngaji yo sodo le jahe. Kasar demi deh. Tak dok kasar. Kasap pokok ditu. Dah kita mari dah kita royak dah semang je pada doa ini lepas pada doa. Pada doa mana tak mengaji berdosa. Kita usaha ambil babak ustaz main ngajari masjid asmaya agapo. Tak semai mengaji. Ia nak nikah, ia mati gapo. Wei orang tah mo yo cara wei warah yo cara sendiri. Padai dengan dia moto kasar tu ime. Apa padai kamu? Orang nak lepas mak pada doa tak mau mari. Mus maji sendiri. Muka pes sendiri nak mung. Atu. Dah habis terik dah. Nak jaga tok siwi kita ni ada semaya jadi cacat, takut tok kena. Sebab dia hari ni ramah kita tengok ya ibu. Kita anak kita bi lepas ilmu perdu'in. Insya-Allah selamat kita dunia dan akhirat. Walau kita letih tak mana, kita pahit, kita malas tak mana, usahalah 2J, 3J seminggu, we boleh mari belajar di masjid. Hak akhir ni, kita ni boleh naik supaya ada royak tadi, alhamdulillah. 100%, bukan saya duk kecek, duk akhir, tak payah, saya kena tak ni, ya, ngayak. Buat untuk masyarakat, ambil orang di masjid, main ngajar, mari ceramah, gini, 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 gini. Hak saya nak so-so lagi naik, kecek dengan tu email. Kalau ada dalam comrong tu imeh, buatlah di mana-mana pun, di oboto, di masjid mana-mana, usaha we ada kerusuh perdu'i. Fokkan makan ngabini lu mula-mula. We ada seminggu dua kali tak apa. Ambil orang bijak-bijak tak pakai pondok, cara nak we kena air. Cara ambil air semaya, cara semaya nak we kena, cara baca nak we kena. Luluh dah hani, ha bahe pula nipah lagu mana, we tahu soso. Ha semaya orang uzur lagu mana, orang uzur hok balik mutu. Deh hok luka ke siku kawasan tempat kena ambil air semaya. Ni ramah masyarakat kita dah terbalik mutu kereta sakit demi tok semaya. Tak itu tak ime. Ramah, kita pergi. Tuan, aku sebel. Aku sebel yang pita. Ayuh maya dah. Oleh maya ni. Agak-agak. Bodoh sungguh mung. Kau segar tak belajar. Ni agak-agak duduk sini tak terima yedah. Buat ke dia tak belajar. Saya nak minta naik dengan terima kau sipat kak. Dek. Ambil tu pakai nu. Tu pakai ponok nu. Mari kerusuh pada doa. Mereka makan ni dulu. Kami ni gak makan dulu. Susah liga habak parudui ing bak semaya gapo cara semaya nak wi kena ambil semaya nak wi sperno sungguh wi kena air tujuh jenis sungguh ha baru gi bak taharah bak mandi junub. Saya kejuk 2 tahun dulu ada uti kampung tu hari jemaah tu imam bangun kecek le masjid sebelum nak maja jemaah tu imam kecek habak mandi junub. Kecek, 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 kecek. Sudah berkecek tu. Semaya sudah asal kali ada makmu yang pergi rumah. Makmu pergi rumah.
tu ime, hok tu ime duk oyak tadi belum nak maye tebo nak nak maye tadi. Gapo tu ime mani junuk. Dia ni cucu lapar. Tak tahu gapo ha mani junuk. Terkinjuk. Tu ime minta maaf jangan duk oyak demo lah. Saya tak ada oyak kapung ni. Saya tahu gapo nama mano ni nak oyak. Payah duk semaya duk gapo, tak tahu. Tamo-tamo lagi orang tino payah sekali bak toharo. Eh, bila dah nipah gapo Allah hasmai esmai susah orang tino jawab mudah nah. Tak boleh jatuh. Banyak tak kena. Insyaallah lah usaha tu ime pakak lalai curung kecek ngan ayuk buat kursus berdoin. Hok ngaji, hok ceramah kita buat dah. Deh, lepas tu kalau makmu satu baik lagi ada Allah tu. Ime lepas dah kita dengan Tuhan kita lepas dah. Kita buat nak kita lepas dengan Tuhan. Demo nak mari tak mari ikut demo. Kalau demo buat sana nak dengan kolah ikut demo. Payah koyak kita ni. Kita nak kena koyak aku mana? Usaha juga buat benar nak lepas dengan aku. Pada demo nak kena juga. Kau duduk titi, kau tatu, tolok, kau jatuh, kau mudah. Orang duduk kira nak heret masuk, tak sampai jatuh dengan aku. Kita pakai donok dengan aku. Deh, ni kusuh para doing. Ni, hal cara nak ambil kena. Kadang-kadang tak tahu. I mustakmal lagu mana, tak tahu. Dia nak setuh sini so, tu imek. Masyarakat kita ramah, dia tak tahu. I mutelok, dia tak tahu. I gapo, mustakmal, tak tahu. Tak najih, gapo, adok, tahu-tahu. Deh, ramah tak tahu. Contoh masuk jambe di pamio. Jambe di pamio. Ya sama je. Tak itu eh. Kalau air dengan pala jambe tinggi ada sejekar tak apa. Hok ni tak cukup cerak dah dua kolah tadi meh. Air tak cukup dua kolah. Air tak cukup dah dua kolah tu. Patut orang masuk gitu ketinggal hok jatuh. Pala ni peh. Mak bakal jubah apa orang ke jalan. Banyak kek bakal luar. Ketak belakang tu. Mana berok tak boleh. Kecing lah diri cong. Pas kecing lah ni, dia ngecik masuk lah ni, dia panggil air mustakma. Itu air mutan najis. Air kena najis. Mari hak belakang ni, waktu bodoh tak tahu, tak ada belajar, ambil air ni, basuh berok, basuh kecing. Cemah habis tubuh, ambil air semaya, nak semaya yang ada air kotor. Supaya tak tahu kata air pengamuh ni. Ni, ramah tak? Ramah. Oleh itu pakat fikirlah. Deh, saya pun ambil masa tahun ni lah. Dah masuk buku sebelah. Ada lagi 4 minit. Kita mula saat ni tak ada masuk lagi. Buku 9:30. Kita buat nabi-nabi puas hati. Saya percaya kata tak puas hati lagi malam ni. Deh, minta maaf lah. Sekodan ni, nasihat tazkirah. Saya tahu kata orang sini ni lebih geti daripada saya pun ramah. Saya mari ingat teh itu ya. Saya, saudara-saudara kita ni, rajin buat amal, takut aku buat amal tak kena. Saya, duduk ngaji lagi lo ni. Duduk ceramah, bila mau dengar, duduk ngaji lagi lo ni. Bukan kata tak ngaji, wajib perdoa sampai mati, tak kena ngaji. Eh, saya dulu lagi cari tu, hidup ngaji, takut silap. Kita semaya rugi. Hak bimbang sekalinya, daripada masa esok, tu hai buka buku catat tak ibadat itu. Ne puluh buah, kalau ne puluh tahun, ne puluh buah. Buka ne puluh buah, tak ada satu rakaat pun untuk hai terima semaya kita. Ah, tu dah. Gino, semaya tak kena. Nak pergi kena lagu mana semaya tak ada belajar. Ha. Pak kita nak pergi berlawan dengan mahkamah tu hai tu. Mahkamah kot naga ni tak apalah, ada pucuan. Ada tenang. Akhirat ada tenang. Amalan kita tu, kebaikan kita tu, yang tenang. Ni, kena ingat mulai ayah ibu. Kita belajar dah. Buat amal ibadat, tak ada gaduh-gaduh. Ni, 10 tahun, 70 tahun. We to have terima satu waktu, tak apa dah kita. Kita semaya 50 tahun, 60 tahun. We to have terima satu waktu pun tak apa dah kita. Oh, Alhamdulillah. Duk bimbing, 60 tahun, satu rakaat tu saya tak terima ni. Ni, kita takut, ayah ibu. Oleh itu, saya minta maaf lah. Ambil masa sikit banyak, kau dah 2 jam. Penat juga, kecek ni. Sebab nak-nak malai, nak-nak malai. Umur banyak. Makan tak lalu. Dia musuh makan banyak sedap wak. Makan sikit, makan tak lalu.
Deh, gitulah. Bo mari kecek ini boleh nasihat ni masa segar, boleh nasihat ayah ibu. Wipi ingat teh ni halai tak ada nak kecek dia ayah ibu. Nak wayak habis fok kita ngaji. Kalau kita ngaji tak tahu belako. Pucuk fok kita tak boleh pergi sebab tak ngaji. Tak tahu ni, tak ngaji. Tak ada maklumat, tak ngaji. Ni kita wing ngaji so, kita ngaji, orang muda ngaji, orang tua ngaji, budak kita ngaji, insya-Allah selamat. Kampung halaman kita sama. Sebab malaikat Jibril waktu turun wahyu kat Nabi kita hok mula-mula pun dia suruh belajar baca. Suruh ngaji. Iqra bismi rabbika. Dikocok Nabi Muhammad suruh Muhammad baca. Maksud suruh ngaji dah tu. Pas kita umat Muhammad tak saya main ngaji. Tak saya belajar. Allah. Kita hebat lebih pada Muhammad kau. Bila kita tak saya ngaji, buat amal ibadat tak tahu, tak tahu ngajahir, tak suka, tak tahu kena, tak tahu mana gitu. Oh ni kita kelik mikir lah ya ibu. Deh, minta maaf banyak-banyak dah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada rezeki, ada masa. Saya pun nak kelik jauh lagi deh. Sekali ni jay sebelah. Deh, a'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min syakhati kawal nar. Allahumma gfir li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sawira. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayuni wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, kamu ampunkanlah dosa kami, dosa-dosa pemimpin kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa ahli kampung kami, dosa-dosa orang-orang tua kami yang mati lama, dosa baru, dosa lama, dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja dan juga dosa tak sengaja, kami ampunkanlah ya Allah. Kami tahu ya Allah, kamu saja yang boleh mengampunkan segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, kamu pimpinkanlah kami, ya Allah. Kamu pimpinkanlah para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Kamu pimpinlah ahli kampung kami, tua muda semua, ya Allah. Seperti mana kamu telah pimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, kamu tanamlah dalam hati kami, dalam hati pemimpin kami, dalam hati ahli kampung kami semua. Seorang hamba yang benar-benar takut kepadamu. Hamba yang bertakwa. Hamba yang benar-benar takut kepadamu. Dengan azabmu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah pemimpin kami, ya Allah. Pemimpin yang boleh bawa kami pergi ke surgamu, ya Allah. Pemimpin bersama rakyat. Pemimpin yang tidak zalim, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tanamkanlah dalam hati kami. Dalam hati pemimpin kami, dalam hati ahli kampung kami, hamba yang suka untuk nak mempelajari ilmu perdu'i, ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah dalam hati kami, dalam hati pemimpin kami, dalam hati ahli kampung kami semua, ya Allah. Hamba yang tak, hamba yang cinta, hamba yang sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah para-para suami, suami yang bertanggungjawab, ya Allah. Suami yang bertanggungjawab dengan istrinya, dengan anaknya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah para-para istri, istri solehah, anak-anak yang soleh, yang solehah, anak-anak yang boleh bawa dua ibu bapa mereka ke surgamu, ya Allah. Ya Allah, bagilah rezeki kepada kami, kepada pemimpin kami, kepada ahli kampung kami semua, ya Allah. Rezeki yang boleh bawa kami, pemimpin kami, ahli kampung kami semua pergi ke surgamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kamu jauhkanlah kami, pemimpin-pemimpin kami, ahli kampung kami dengan segala bala petaka, ya Allah. Terutamanya bala-bala daripada Dajjal, ya Allah. Ya Allah, kamu jauhkanlah kami semua, ahli kapu kami semua, pemimpin-pemimpin kami semua, ya Allah, daripada segala fitnah. Segala fitnah, ya Allah. Kamu jauhkanlah, ya Allah.
Ya Allah, bagikanlah rahmat, kasih saya kepada kami, kepada pemimpin kami, kepada ahli kampung kami semua, ya Allah. Ya Allah, kamu buaikanlah, ya Allah, sifat-sifat maghumah dalam hati kami. Dalam hati pemimpin kami, dalam hati ahli kampung kami semua, ya Allah. Karena sifat maghumah ni lah sifat yang boleh bawa kami-kami semua pergi ke neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, kamu jauhkanlah kami, ya Allah, dengan perkara pasak muka. Tanamkanlah dalam hati kami, dalam hati pemimpin kami, dalam hati ahli kampung kami semua bahawa benci kepada perkara fasad, perkara muka, perkara maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersamakanlah kami dalam syurga dan dalam syurga-Mu dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.